Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang memenangkan kita dari setiap apapun hari-hari kita hadapi. Karena kita adalah orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roma 1 ayat yang keempat berkata demikian. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini yang menulis adalah Rasul Paulus. Satu penegasan, kembali Paulus memberitakan tentang siapa Yesus yang dia layani. Ketika Paulus pergi, dia memberitakan tentang Injil Allah. Tentang satu kebenaran bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah merupakan Tuhan. Yesus yang tadinya ketika Paulus belum mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Dia berupaya untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akhirnya dia dapat memahami bahwa Yesus adalah Allah satu-satunya sesungguhnya yang layak disembah, layak dipercaya. Dia mati, tetapi dia adalah Allah yang bangkit. Dengan demikian, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah satu kepercayaan yang sia-sia. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang mengalahkan maut. Ketika para wanita datang ke kubur, mereka melihat kubur itu kosong karena Tuhan sudah bangkit. Dan Yesus bertemu dengan murid-murid, dia datang kepada Thomas, dia berkata juga kepada Thomas, coba kau cucukkan tanganmu ke aku dan kau melihat bahwa inilah aku sesungguhnya. Dan Yesus yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Yesus juga akan mendatangi saya dan saudara hari-hari ini lewat firman Tuhan. Lewat apapun bahwa dia adalah Yesus yang bangkit. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada dia? Dan kenapa kita juga harus bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan? Karena apa? Yesus yang kita sembah sudah menyelamatkan kita dari maut. Paskah pertama kali ketika umat Israel mereka keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Bagaimana juga hidup saya dan saudara. Yesus menyelamatkan kita. Kita yang tadinya adalah orang-orang yang begitu besar dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dia mau mati. Dia bukan hanya sekedar mati tetapi dia hidup. Dia bangkit. Dan semua bisa menyaksikan. Ada begitu banyak hal yang kita bisa saksikan kuasa. Dari kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus tadinya juga adalah orang yang meragukan tentang Yesus. Dia begitu militan dengan kepercayaannya. Dia mengejar orang-orang yang menghujat nama Allah. Tetapi sekali lagi yang bisa kita katakan. Ketika pribadi kita berjumpa dengan Yesus itu sesungguhnya. Maka kita dapat mengalami kuasa dari kebangkitannya. Kita mengalami kemenangan. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat kebangkitannya, lewat kematiannya. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru datang. Amin. Tuhan kita luar biasa. Kita tadi adalah orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang lama. Cara berpikir kita mungkin begitu kotor. Cara kita menyingkapi apa yang terjadi. Kita mudah menyalahkan. Kita mudah marah. Atau mungkin kita sempat terikat dengan berbagai-bagai macam dosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus yang sudah bangkit. Dan kita percaya kepada dia, maka kita yang tadinya berada dalam kehidupan yang lama, Tuhan jadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Amin. Kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan itu tetap berlaku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah sanggup memperbarui saya dan saudara. Allah sanggup menggantikan apa yang sudah hilang. Dan Allah sanggup membangkitkan segala sesuatu yang sudah mati di dalam kehidupan kita. Sebab itu bangkitkan semangatmu, bangkitkan sukacitamu. Terus-terus dengan setia di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk kita tetap meletakkan dasar kepercayaan kita
kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati. Tetapi sekali lagi, Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit, dan Dia tetap menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat kematian yang sudah Engkau berikan, tetapi kematian-Mu memberikan kami hidup yang kekal. Bahkan kami boleh dimenangkan. Kebangkitan-Mu menjadi kemenangan bagi setiap kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepada alamat yang tepat untuk kami berseru, Tuhan, Engkau membangkitkan setiap umat-umat-Mu, setiap jiwa-jiwa dimanapun mereka berada saat ini. Ketika mereka dalam tekanan, pasca mengingatkan kami bagaimana perjumpaan kami kepada Yesus Kristus. Ketika kami percaya kepada Engkau, hidup yang kekal, kemurahan, kasih karunia Tuhan, Tuhan nyatakan bagi setiap kami, bagi gereja lokal kami GPDI Temanggung. Tuhan berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Majelis, sampai kepada jemaat Tuhan. Tuhan bangkitkan roh kami untuk kami dapat lebih setia melayani Engkau karena kemurah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Bahkan bangsa kami Indonesia, Engkau dapat bangkitkan, Engkau dapat selamatkan, Engkau bisa membuat bangsa kami tetap teguh berdiri. Bahkan boleh ada jiwa-jiwa yang mengaku, yang percaya kepada kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Jikalau ada jiwa-jiwa yang terpuruk, Tuhan, mereka membutuhkan belas kasihan-Mu. Pada pagi hari ini, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memberikan sukacita yang melimpah. Kami bersyukur buat hari ini dan kami percaya keselamatan yang kekal menjadi bagian milik kami. Dan kami berterima kasih Engkau adalah Allah yang bangkit, yang hidup, dan yang mau membangkitkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.